Assalamualaikum dan what's up geng. Oke, bahkan hari ini cuaca cerah. Maaf kalau suara tidak begitu jelas kedengaran disebabkan pakai mask. Jadi hari ini kita straight to the point. Hari ini saya ride pergi beli satu barang. Saya ada order satu barang. Barang ini untuk, bukan untuk motor lah, tapi untuk saya pasang di rumah. Sebab mau dengar karaoke ke apa kan. Saya sudah bagi clue di situ. Yaitu saya mau beli satu speaker. Speaker jenis Sony. Saya sudah sebe-sebe. Dan macam mantap lah speaker ni. Jadi nanti saya minta maaf, saya tidak akan buat rekod sampai ke tempat itulah. Cuma mungkin saya akan akan bagi sedikit gambaran tentang fungsi speaker tersebut. Dinama Sony. Dan saya sudah survei sebelum ni. Jadi kita layan dulu. Oke, bahkan ini member depan ni. Rana Izan. Jadi siapa-siapa yang mau guna Rana boleh contact nombor di bawah ni lah, description ni. Rana area Tuaran. Rana area Tuaran. Hai, mana? Tenlek. Okay, baru isi minyak. Jadi saya pergi beli barang speaker. Kalau tempat lain 800, harga tu speaker masih lagi standard dalam 860 lebih kah? 880 lebih. Ada yang promosi 840 lebih. Tapi yang kedua yang saya dapat ni RM798 ya. RM798 berbanding dengan harga yang saya dapat tempat lain 800 lebih. Dan nanti saya akan kasih tunjuk lah. Dia punya, bukannya unboxing lah, dia punya function dia kan. Nah, kita akan pergi video mengenai speaker seterusnya. Jadi, jom kita layan dulu pergi bekas Tuaran. Baiklah, inilah dia barang yang saya order. Sony Home Audio System MHC-V21D. Inilah dia. Powerful sound. Okay. Nah, begini rupa dia. Dia punya, ini masih lagi dalam kotak lah. Okay. Dia, jenis MHC-V21D. Lepas tu dia punya kelebihan. Dia ada, apa ini? Dia boleh HDMI, DVD, CD. Lepas tu dia boleh ada, dia ada Bluetooth. Dia punya berat ni, saya pun tidak pasti berapa berat. Tadi saya bawa motor. Saya belum lagi unboxing. Nanti saya akan kasih tengoklah dia punya apa ni? Dia punya rupa macam mana. Sebab Sony ada keluarkan satu lagi model yang macam ni juga. Yang terbaru, yang ini macam lama sikit. Dia macam kurang lebih beginilah Sony ada buat yang terbaru. Tapi dia yang terbaru tu dia punya mic tu satu saja. Yang jenis lama ni, yang sekarang ni, yang saya beli ni, dia ada dua mic. Nanti kita akan tengok lah apa dia punya, macam mana rupa dia dan function dia, okay? Okay, baik, ini adalah setelah saya buka. Dan kita lihat di sini. Ini adalah paparan-paparan yang ada pada speaker ni. Dia ada speaker light. Okay, kalau kita tekan speaker light. Okay. Dia boleh jadi macam marak tutup kan. Ini adalah dia punya remote control. Kalau kita lihat di button sini ni, yang bagian di atas ni, dia ada voice changer. Dia boleh jadi suara macam chipmunk, robot. Okay, lepas ini adalah mega bass dia. Okay, kalau kita tekan lagi, kalau dia off, dia akan bass dia off lah. Kalau kita tekan lagi, dia akan bass on.
Okay, ini adalah Patty Chen. Bluetooth disconnected. Nah, sekarang Bluetooth, saya sedang connect Bluetooth pakai TV. Okay. Jadi cara untuk kita connect Bluetooth adalah kita tekan Bluetooth ni selama kita tekan dalam 5 saat lah. Okay, nampak tu dia berklip tu. Dia tengah connect lah dengan TV ni. Ha. Okay, function ni adalah kalau kita mau tukar pergi radio ke. Okay. Kalau mega bass dia hidup. Memang sulit lah, memang sedap. Okay, kalau kita pergi audio in, dia ada klik lagi TV. Dia klik lagi, dia pergi DVD. Okay, DVD. Yang ni dia, yang terbaru tu dia tidak DVD. Yang ni dia ada DVD. Okay, cara buka untuk DVD dia yang ini adalah dengan klik yang di sini. Dia akan. Okay. Macam biasa, kita tekan balik, dia close. Okay. Kemudian, function yang seterusnya USB. Okay, USB kita boleh letak USB di sini. Lepas tu, okay, ni Bluetooth lah. Sekarang ni kita tengah Bluetooth pergi TV. Sekarang saya tengah tengok cerita kartun Netflix. Dia punya maksimum boleh pergi 50. Okay, ini adalah volume untuk max. Saya terima kasih on sebab saya punya anak sedang tidur. Ini adalah button off. Ini macam biasa lah, play, stop, next, ataupun tuning untuk radio S3, S4. Ini buka untuk DVD. Ini yang S1, S2 ni untuk folder kan, kita nampak sini. Kemudian ni adalah mic ataupun gitar, kita adjust dia punya level. Okay, level suara kita mau kuat, kita klik sini lah. Kalau kita mau kurang, di sini. Okay, ni mic untuk Evo, echo. Dia function ada 3. Function echo, tele echo 1, 2, 3. Dia ada 3 lah untuk echo. Lepas ini untuk gitar. Lepas tu dia ada mic 2 untuk lubang mic. Okay, kalau kita lihat di belakang ni, dia ada HDMI out. Lepas tu dia ada video out 2 untuk putih ni dan juga merah. TV untuk out dan juga TV in. Lepas tu audio. Ini adalah untuk dia punya antena lah, antena radio. Okay. Satu lagi yang saya suka adalah dia ada untuk dia ruangan untuk handphone. Ah, ini yang saya suka. Okay. Nah, begitu kan, terpulang sama kita lah. Macam mana kita mau adjust dia. Jadi saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Memang cuma dia ni dia tidak ada bawa ke mana-mana. Maksud saya dia tidak ada bateri. Nah, jadi dia kena ada plug lah, kena ada current untuk kita kasih hidup dia. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Untuk dia punya sound memang best. Memang saya rasa saya puas hati lah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, bahkan. Assalamualaikum dan bye-bye.